warga Kabupaten Bekasi dan warga Kabupaten Karawang. Tapi melihat statistiknya, mayoritas yang akan tes massal adalah warga Kota Bekasi, mayoritas baru Kabupaten dan Karawang. Makin jauh makin sedikit. Kedua, Stadion Pakansari nanti jam 1 akan saya diskusikan dengan Bu Ade Yasin. Itu untuk warga Bogor, Kota Kabupaten, dan Depok. Yang ketiganya sisanya, Jawa Barat berdasarkan statistiknya mengecil, dipusatkan di Stadion Jalak Harupat untuk yang bukan Bodebek kira-kira. Nah, saya kira itu berita hari ini yang kami sampaikan, dan saya minta warga Kota Bekasi disiplin. Seminggu ini betul-betul jangan kemana-mana. Saya titipkan Muspida untuk aktif membubarkan kerumunan-kerumunan, karena minggu ini adalah minggu tes massal yang akan dilaksanakan di Kota Bekasi. Dan saya berterima kasih Pak Wali sudah ikhlas, ini fasilitasnya tidak hanya digunakan untuk warganya saja, tapi warga dari kabupaten-kabupaten lain yang kita koordinasikan oleh pemerintah provinsi. Saya kira itu berita yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Ya, sama. Jadi seminggu ini nanti sudah diantisipasi akan dirapatkan. Saya belum bisa jawab teknisnya. Keputusan ada di Pak Pepen selaku wali kota untuk mengantisipasi hal-hal seperti tadi. Nah, untuk rencana hotel dijadikan rumah sakit rujukan di Bandung itu gimana, Pak? Jadi kita ada 3 skenario ya. Jika di Jawa Barat pasien positif 100, pasien positif 1000, pasien positif lebih dari 1000. Kalau pasien positif 100, maka Rumah Sakit Hasan Sadikin yang tadinya ruang isolasi satu lantai menjadi satu gedung. Ya. Kalau itu tidak cukup, mendekati 1000, maka seluruh Rumah Sakit Hasan Sadikin akan menjadi Rumah Sakit COVID-19. Didukung dengan 35 rumah sakit lainnya. Nah, baru kalau sudah pasien positif di Jawa Barat lebih dari 1000, sekarang sudah terdaftar 2 hotel yang akan dikonversi, sedang disurvei. Balai latihan di kita yang ada wisma-wismanya akan dikonversi, dan terburuknya TNI Panglima sudah menyampaikan pusdik-pusdik dan tempat akan dikonversi menjadi tempat untuk emergency. Tapi itu menunggu ya, karena teorinya tadi 100, 1000 di atas 1000. Atau mungkin asrama haji dan lain-lain, kita masih menunggu. Tapi itu di skenario kalau sudah di atas 1000. Cukup? Oke, terima kasih. Pak, untuk mekanisme tes ini Pak, di stadion nanti ada sistemnya seperti apa buat biar nggak terjadi antrian atau... Ya, itu sedang dirapatkan hari ini. Teknisnya akan minimal ada 3 jalur kan, kayak bayar tol ya. Yang naik motor mungkin 1 jalur, yang naik mobil 1 jalur. Bagi yang akan dites tidak berkendaraan, karena tidak semua punya kendaraan, itu ketua RW dan lurah wajib menyediakan fasilitas kendaraannya. Jadi dia datang, dites di sebuah tenda, ambil sampel darahnya, masuk ke ruangan, berproses sekian menit, pada saat si kendaraannya sudah di sisi seberangnya, ya, kan berputar ya, hasilnya akan diumumkan di sana. Kalau dia negatif, silakan pulang. Kalau positif, kita tes lagi oleh alat teknologi kedua yang namanya PCR tadi. Kalau ternyata benar-benar positif, maka jangan kemana-mana, tim akan memutuskan ini langsung ke rumah sakit atau isolasi di sebuah tempat yang sudah disediakan. Tapi kelebihannya hari itu kita bisa memetakan mayoritas seluruh Bekasi petanya seperti itu. Tahap satu hari makin banyak nanti test kitnya datang, kita perluas sampai akhirnya kita punya keyakinan itu penyakit ada di mana aja. Ini buat warga sendiri kan masih banyak yang nggak patuh buat di rumah. Nah itu langkah-langkah apa aja? Terus ya, juga untuk saya kira TNI Polri sudah melakukan. Saya lihat ada video beredar juga ya. TNI Polri bawa ransel speaker, terus berhalo-halo. Ada yang naik mobil, ada yang masuk ke gang. Saya kira itu sudah dilakukan untuk menegakkan social distancing atau jaga jarak sosial.
Kalau besok sudah nggak ada kerja sih, semua kerja di rumah kan, jadi nggak ada lagi absen-absenan seperti itu. Yang ATM saya belum punya jawaban, tapi idenya menarik, saya tanya ke kelompok perbankan, kalau emergency butuh uang, ATM-nya gimana, apa dilapisi plastik, ganti ulang atau apa gitu. Untuk pasar dengan supermarket itu gimana? Ya, kalau kita lihat teori lockdown, ya, teori terburuk, yang hanya buka itu hanya toko makanan. Karena itu urusan perut, urusan semua berhenti kecuali urusan jual beli sembako yang memang hajat hidup. Tapi juga diskenariokan nanti oleh wali kota dan kita kepada orang yang tidak bisa bepergian, ya, tidak punya uang untuk beli makanan, itu akan kita survei dalam 1 hari 2 hari. Nanti ada subsidi sembako dari kami kepada mereka yang betul-betul urgensi kedaruratan. Saya kira cukup ya. Tuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.